sayangi saya. Mereka banyak mengajarkan demokrasi. Mereka ajarkan hak asasi manusia. Tapi begitu ada sebuah negara yang bom rumah sakit, yang bunuh anak-anak kecil, dia seribu bahasa. Mereka yang mengajarkan kita hak asasi. Jadi ternyata saudara-saudara, apa yang diajarkan seringkali bukan itu yang diyakini. Jadi kita harus belajar sejarah. Karena itu cendekiawan muslim, selain intek, saya berharap juga belajarlah sejarah. Apakah kita punya sejarah?